Ulang, coba-coba ya, teman-teman. Opening video ini menggambarkan perbandingan bentuk latihan Luis Mia bersama Persib Bandung dan tentunya Pep Guardiola. Nah, kalau kita lihat dari bentuk latihannya yang terpublikasi di media, ya, teman-teman, yang viral di media sosial, tentunya kesamaan ada antara Luis Mia bersama Persib Bandung dan tentunya Pep Guardiola. Nah, secara teori apa yang terjadi di opening awal video ini tadi itu merupakan game ataupun posisional game 4 versus 4 tambah 3 pemain yang netral. Nah, jadi tujuannya apa dari bentuk latihan yang dilakukan oleh Luis Mia bersama Persib Bandung nanti aku bahas secara teorinya aku sampaikan kepada kalian teman-teman. Nah, lalu banyak sekali akhir-akhir ini, khususnya sejak awal Luis Mia bersama Persib Bandung, berkali-kali Luis Mia membahas tentang gaya, identitas, karakter permainan Persib Bandung itu harus ada. Dan kemarin juga, usai latihan Luis Mia bersama Persib Bandung, kembali Diangkat Luis Mia tentang pentingnya gaya baru yang dimiliki oleh Persib Bandung. Kalau kita bicara tentang Persib Bandung terkait tentang karakter, gaya permainan, identitas, jauh-jauh hari, kalau teman-teman mengikuti channel ini sudah sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya, teman-teman itu udah beberapa kali aku mention, bukan hanya di musim ini, di musim kemarin. Di musim kemarinnya lagi pada saat awal-awal coach Robert Rene Albert bersama Persib Bandung. Tentunya dengan kualitas, dengan mewahnya, premiumnya pemain-pemain Persib. -pemain harusnya identitas, karakter, gaya permainan itu ada. Nah gaya latihan yang dilakukan oleh Luis Mia seperti opening video ini tadi teman-teman. Itu salah satu muaranya, akhirnya, akhirannya teman-temannya untuk bisa... Lebih banyak menguasai bola, lebih banyak dengan bola itu juga disampaikan oleh Luis Mia seusai ia bersama Persib Bandung melakukan latihan. Ya, ide dasarnya lebih banyak dengan bola. Salah satu yang penting, urgensi yang harus diketahui oleh fans-fans, supporter yang ada di Indonesia. Kita rata-rata mungkin, ya, teman-teman, rata-rata bukan aku sebut Persib Bandung, ya, rata-rata overall di liga Indonesia. Sering panik ketika sudah menguasai bola, ditekan. Nah, artinya ini kembali ke mindset, ke pribadi, ke pemain itu sendiri lagi. Perlu waktu, nah, itu yang paling penting. Perlu waktu proses, teman-teman, dan itu sudah dimention oleh Luis Mia dengan metode latihan seperti awal video tadi. Teman-teman, gak bisa hanya sekali latihan, langsung sukses, langsung bisa, sama seperti halnya. Pep Guardiola melakukan gaya bentuk latihan seperti Luis Milla juga ya teman-teman. Itu perlunya repetisi, diulang-ulang-ulang-ulang. Ulang, ulang. Kalau kita bandingkan apa yang dilakukan Luis Milla bersama Persib dan apa yang terjadi Guardiola dengan pemain-pemainnya pada saat melakukan latihan tersebut, tentunya respon dari pemain uh, Persib bersama Luis Milla sedikit berbeda kan. Kalau kita bandingkan dengan Perbandingan video di awal tadi suka tidak suka, teman-teman rujukan kita tentunya sepak bola di Eropa. Mungkin ada yang komen di kolom komentar ini nanti, "ya, nggak usahlah jauh-jauh kali ke Eropa, parameternya jauh kali, tapi kan kita harus meningkatkan standar, kan kita ingin tim kita, khususnya supporter-supporter Persib, melihat Persib itu naik levelnya, sehingga apa, ekspektasi yang tentunya..." Ketika Luis Mia datang, ekspektasi dari supporter, pun, uh, supporter Persib pun, supporter, supporter pun kan terkait tentang permainan. Nah, oke, okay. kita bahas ya, teman-teman. Jadi, apa yang dilakukan oleh Luis Mia bersama uh, Persib terkait tentang uh, metode ataupun gaya latihannya itu, itu merupakan pengembangan dari Pep Guardiola. Terkait tentang Juego de Posicional. Nah, jadi Juego de Positional itu merupakan filosofi yang menekankan pentingnya penguasaan bola. Nah kalau Tiki Taka itu artinya bermain dengan bola-bola pendek. Nah Juego de Positional ini merupakan filosofi yang dikembangkan oleh Pep Guardiola. Banyak yang mengadopsi apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Salah satunya... Safi Hernandez, nah yang terpenting terkait itu semua, penguasaan bola yaitu resistensi ataupun retention terhadap bola yang dimiliki oleh suatu pemain. Oleh karena itu, pada saat Safi Hernandez masih menjadi pemain, Iniesta menjadi pemain, dua pemain ini, teman-teman, ketika sesi rondo, ketika sesi latihan bersama Barcelona dulu, dia selalu mau bersama Sergio Busquets. What, why? Mengapa? Pertanyaan besarnya pasti muncul. Kenapa Iniesta sama Safi selalu ingin bersama Sergio Busquets? Karena Sergio Busquets merupakan the real man player perfectionist, perfecto retention, retensi bola yang dia pegang itu teman-teman kuat banget. Kalau misalnya kaki dipakai lem, ya bola itu otomatis lengket ketika di pressing, ketika ditekan lawan. Iya, Busket, teman-teman, mampu menahan bola tersebut dengan kuat dengan baik. Nah, filosofi yang ditanamkan oleh Luis Mia, latihan yang dilatihkan oleh Luis Mia kepada pemain-pemain Persib, -pemain muaranya nanti ke situ. Pertanyaan besarnya, apakah? Pemain-pemain Persib mampu mengimplementasikan hal tersebut. Karena Luis Mia sudah mengatakan di awal preskonnya bersama Persib ya, yang eksklusif ya di YouTube-nya Persib Bandung bahwa idenya juga ia mau memainkan tiki, tiki, taka. Tapi fans juga harus tahu waktu karena itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan teman-teman. Ya sambungkan lagi bahwa aku aku di timnas saja butuh 2 tahun untuk bisa memainkan hal-hal tersebut. Jadi, ini juga meluruskan ekspektasi. Mungkin ada yang tinggi banget, aku yakin juga ada supporter yang tahu juga terkait tentang Persib Bandung yang tidak terlalu menanamkan ekspektasi tinggi. Teman-teman, lebih daripada itu, sekarang disampaikan Luis Mia, Persib Bandung ini butuh kemenangan, dan itu juga tentunya tuntutan, ya tuntutan atau keinginan lah ya bahasa lebih halusnya dari supporter Persib Bandung. Nah, jadi dari latihan-latihan yang dilakukan oleh Luis Milla tersebut, ini merupakan teorinya ya teman-teman ya dari technical aspek dari sisi ofensif dituntut harus memiliki passing, control, movement to open passing line, communication, kemudian taktikal konsep ofensifnya permainan posisi menarik pemain untuk menekan yang menguasai bola, itulah pentingnya retensi terhadap bola tadi teman-teman sehingga terciptalah space kemudian third man concept, pemain orang ketiga dan sebagainya. Defensive pun ada bagaimana body shape Bagaimana cara bertahan, dan itu terlihat di dalam latihan Luis Mia bersama Persib, diajarkan bentuk gestur posisi dari pemain Persib ketika lawan itu melakukan penyerangan, dan lain sebagainya. Teman-teman, uh, mentality change, kemudian pressing, kemudian uh, transisi, dan banyak lain sebagainya, itulah dia pentingnya metode atau pelatihan yang dilakukan oleh Pep, Gu eh, Pep Guardiola. Luis Mia di awal video tadi yaitu 4 plus 4 versus 3 netral player dan tentunya itu perlu repetisi 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 untuk terus berulang-ulang dilakukan agar bisa zero mistake ataupun sedikit kesalahan kalau misalnya di awal-awal memang agak sedikit jomplang dalam tanda petik ya teman-teman agak terlalu jauh banget perbedaannya nah perbandingan di awal video tadi juga pemain-pemain Pep Guardiola awal-awal terkejut juga agak sulit tapi perlahan-lahan lihatlah agresifnya lihatlah bagusnya nah yang membedakan aku garis bawah ya teman-teman di persib ukuran luas area permainan in game yang dilakukan oleh Luis Mia lebar sedangkan untuk Pep Guardiola lebih sedikit kecil untuk apa dilakukan Pep Guardiola agar lebih banyak aksi nah penting terkait tentang aksi ini teman-teman di Liga Indonesia nah seperti yang kita ketahui Luis Mia ini menuntut Bukan hanya di timnas, di Persib Bandung terlihat ingin menuntut pemain Persib Bandung untuk memiliki intensitas tinggi terus-menerus. Salah satu momen ketika latihan yang dilakukan oleh Persib Bandung bersama Luis Mia, pemain-pemain Persib viral di media sosial, Ngos Ngosan. Nah, itu salah satu aspek ya yang ingin dimiliki Luis Mia bersama Persib Bandung, memiliki pemain-pemain yang mampu bermain secara high-intensitas. Intensitasnya terjaga, teman-teman. Nah, ketika intensitas itu terjaga, penerapan taktik penerapan uh, apa yang disampaikan oleh Luis Mia karena fisiknya oke okay, di dalam lapangan terimplementasi dengan baik. Problemnya, kalau kita di Liga Indonesia, di Liga Indonesia banyak banget permainan counter to counter. Jadi, pada saat tim A melakukan counter, kan butuh lari. Nah, ketika pemain yang melakukan counter butuh lari pada saat... Defense lagi kan butuh juga dia recovery sebentar untuk bisa memasok energi ke dalam tubuhnya agar mampu bertahan lagi. Nah, hal ini dengan permainan yang dilakukan Luis Mia dengan metode latihan yang dilakukan oleh Luis Mia yang terpublikasi di media ya, karena ada juga yang tidak terpublikasi di media teman-teman dan tertutup. Salah satu itu tadi untuk bisa menjaga, mengatur tempo. Kapan harus dinaikkan, kapan harus diturunkan. Sehingga intensitasnya tadi yang dimainkan oleh Persib Bandung tetap terjaga. Nggak terlalu jomplang. Main cepat oke, okay. bisa diikuti main lambat dengan atur-atur tempo. Apalagi itu kejagoan dari Zuyga Dan kita lihatlah nanti apa yang terjadi di dalam latihan ataupun di dalam pertandingan yang dilakukan oleh Persib Bandung bersama Luis Mia. Karena banyak sekali sudah disampaikan oleh Luis Mia terkait tentang idenya ingin merubah pola ataupun gaya permainan Persib Bandung. Pertanyaan besarnya sampai sejauh mana kesabaran bisa kita miliki? Karena Luis Mia juga sudah katakan nggak bisa sebentar. Aku bersama timnas saja butuh 2 tahun untuk bisa bermain tiki taka ataupun permainan juego deposisional, posisional, permainan bola-bola pendek secara konstruktif, teman-teman. Nah, oleh karena itu Luis Mia tetap berupaya menyeimbangkan antara proses tetap berjalan dengan ide yang ingin dituangkan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Luis Mia. Oke, semoga terjawab dengan video ini. Bye.